Aska. Jangan lupa subscribe ya. Masukkan dalam ember. Oke, hari ini kita akan bermain dan belajar dengan menggunakan pasir. Ya, di sini ada hewan-hewannya. Ada kuda laut, ada kerang, ada bintang laut, ada buaya, ada lobster, terus ada cumi gurita, ada kura-kura, dan ditemani dengan si kecil Haki. Halo, halo dulu, halo. Nah, dan ini truk kita. Oke, yuk kita isi yuk truknya yuk. Kita isi Haki, kita isi yuk. Nih, isi. Bagi ibu-ibu yang mempunyai anak usia 2 tahun, nah mainan ini cocok untuk anak-anak ibu sekalian, karena dia bisa, selain bisa bermain dengan pasir-pasir ini, dia juga bisa mencetak dengan menggunakan nih cetakan seperti ini, dan anak akan merasa sangat senang ya. Ya, masukin lagi, dimasukin sini tuh, masukin ya. Yeay. Beri Hak ini umurnya 21 bulan. Besok bulan Maret itu genap 2 tahun. Tapi perkembangannya sudah sangat bagus sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Tapi ingat ya, Mam, perkembangan setiap anak itu beda-beda. Jadi tetap distimulus, jangan dipaksa. Tuh, memindahkan dari mobil ke dalam box. Banyak kok, ini di toko mainan banyak banget. Pasirnya juga warna-warni. Ada yang bungkusan biasa atau dia yang sudah satu paket dengan alatnya seperti ini. Ini dulu beli harganya cuma Rp28.000 sudah sama paketannya seperti ini. Gitu. Jadi silahkan ya Mam, jika mau mencoba mengedukasi anak dengan mainan yang enjoyable dan mereka sukai.